balik lagi di channel Lenlen. Yeay! Hari ini guys, aku lagi berada di dunia Egi yang sangat-sangat lucu guys. Lihat, semuanya keren banget guys. Pokoknya yang ada di dunia ini semuanya terlihat sangat lucu. Lihat, di depan situ ada toko tapi berbentuk mesin jepit guys. Nah, jadi aku bakalan mengajak kalian untuk bermain game ini nih guys. Pertama-tama sebelum kita main game ini, aku mau kasih kalian lihat dulu guys. Kalau di game ini itu banyak sekali baju lucu-lucu guys. Nih, lihat. Wah, Ratu Mawar Putih. Ini keren sekali guys. Tapi kalau kita mau dapetin itu, kita harus gacha dulu guys nih. Tapi aku belum ada koinnya guys. Oke, selanjutnya ini itu lucu-lucu, tapi aku udah punya ini guys. Sekarang koin aku sisa 96 guys. Tidak cukup untuk membeli apapun. Oke guys, karena aku telah berhasil top up, aku disuruh pilih nih. Aku mau pilih si buaya, Dodo si tikus, atau ini si burung. Aku pengen jadi buaya. Coba komen di bawah guys, siapa yang di sini suka buaya? Lihat, aku berubah menjadi buaya. Lucu sekali kan guys. Oke, karena tadi aku sudah top up, sekarang aku sudah punya banyak sekali koin ini guys. Kita bisa tuker koin ini. Oke guys, aku bakalan mengundi ini saja. Satu kali undinya itu 6, mahal banget ya guys. Tapi tenang aja guys, semoga dapet yang bagus. Oh tidak, aku hanya mendapatkan ini guys. Oh tidak, aku gagal mendapatkan Ratu Mawar Putih. Aku sedih sekali guys. Tapi tidak apa-apa, karena aku telah menjadi buaya. Guys, kalau lihat-lihat ini si unicorn juga lucu ya. Wah, ini lucu juga guys. Loh, ini satu kali undi cuma satu ini guys. Kita langsung undi 10-7 gini ya guys. Kita lihat guys, apakah aku dapat kuncinya. Ternyata, oh dapat 6 koin, lumayan. Oke guys, semoga dapat kunci please. Yeay, aku dapat kunci guys. Tapi masih digacha ternyata. Ya, aku kira bisa langsung pilih gitu. Ternyata masih tetap digacha guys. Sedih sekali. Yaudah, kita undi dia aja guys. Si unicorn ini, si gadis unicorn, kita undi. Kita lihat guys, goyang. Yang mana? Yang mana guys? Coba. Ya, ini aja kali ya. Coba kita lihat guys. Kira-kira dapat apa? Ayo please unicorn guys, kau bantuin aku guys. Semoga aku dapat unicorn. Nope. Siapa ini guys? Wah, aku dapat bunga guys. Berikan kepada teman. Tapi aku tidak punya teman. Soalnya kalian semua gak download game ini dan bermain bersama aku sih guys. Coba kalau kalian download, aku pasti punya banyak teman. Oke guys, kita langsung buka ini kotaknya. Dan aku mendapatkan topi guys. Topi yang sangat lucu. Masih bisa gak? Oh, ternyata masih bisa guys. Aku disuruh pilih tang ting tung. Yang mana yang beruntung? Ini, yang ini. Kita langsung pilih guys. Let's go. Wah, aku dapat mawar lagi. Ya udah deh guys, kita gagal guys mendapatkan si unicorn. Tapi nggak apa-apa, tadi kita juga dapat kayak baju gitu ya. Oh ya guys, selain gacanya yang seru, di sini juga banyak sekali event yang seru guys. Lihat kayak event ini, event petualangan mainan guys. Ini adalah event yang sekarang lagi berlangsung guys. Jadi kita bisa langsung coba event ini, petualangan mainan guys. Langsung aja guys, kita mulai. Jadi guys, event ini itu kita bisa mencoba semua map yang seru-seru banget. Dan lihat guys, di situ juga kita bisa bermain bola loh. Dunia Egi ini adalah dunia yang sangat lengkap guys. Semuanya ada di sini, bikin aku makin betah bermain game ini. Hey guys, kita golin bola ini guys. Ting. Waduh guys. Golin please. Nope. Oh tidak, aku tidak jadi gol. Nah, tenang, aku jago bermain bola guys. Oke, 1, 2, 3 kita golin, ayo gol. Yeay, gol. Oke, let's go guys. Kita langsung cobain gamenya. Nah, lihat guys, mereka ini adalah 3 orang dengan popularitas tertinggi guys. Jadi api-api itu adalah popularitas. Dan aku sama sekali tidak masuk guys. Let's go guys, let's go. Kita cobain guys. Cobain game ya, cobain. Yeay, let's go guys. Aku telah mulai. Jadi di map ini tuh kayak kita kayak di dunia mainan gitu ya guys. Dia kayak ada bola-bola wool gitu. Bola-bola wool, kita kasih kotak pijakan gini guys.
supaya aku jalannya juga jadi lebih cepat gitu. Nih kita injak, kita kasih kotak pijakan dan wow, kita akan naik ini guys, flying fox. Coba komen di bawah siapa yang suka naik flying fox guys. Ini kita menjadi telur aja guys untuk melewatinya biar lebih cepat guys. Nah sudah, ini terus kita juga harus pegang. Waduh nggak kepegang guys, tapi nggak apa-apa, kita lewat bawah seperti ini. Dan let's go, kita double jump. Okay, let's go. Lompat dan pegang. Aduh, gak kepegang guys yang depan situ guys. Tapi tidak apa-apa. Aduh kejedot guys. Aku kejedot guys. Tapi tenang saja, let's go guys. Aku pasti menang. Yeay, aku lolos. Jadi map pertama aku telah lolos nih guys. Coba nanti kalian tonton dan komen di bawah ya, map kesukaan kalian dari event terbaru ini apa guys. Oke, semuanya tereliminasi, sisa 24 orang. Dan sekarang map kedua itu penyintasan kubik guys. Jadi kayak kita di sebuah kubik seperti ini, di sebuah rubik seperti ini. Dan nanti rubik itu bakal pindah-pindah gitu, bakal keacak gitu karena mengandung sihir gitu guys rubiknya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Aku kayaknya mau aku mau di sini aja, di rumah ini. Rumah ini lucu. Aku gak mau sampai terjatuh. Lihat guys, rubiknya berpindah gitu kan. Kita tuh harus hati-hati guys. Nah ini kalau udah pindah kayak kita kesini aja deh. Nah kayaknya lebih aman di sini guys. Oke selanjutnya yang pindah yang sebelah situ. Oh tidak, rumah lucuku berpindah guys. Kayaknya selanjutnya yang tengah deh. Pokoknya kita itu harus bertahan hidup, jangan sampai terjatuh gitu guys. Nah ini kita taruh di sini aja. Wah ternyata aku lolos guys. Banyak banget yang tadi tereliminasi. Dan kita 8 orang ini tidak tereliminasi guys. Jadi kita ke map selanjutnya, yaitu pemukul tikus tanah. Kita harus pukul semua tikus tanah. Ini tuh seperti game-game yang waktu kecil kita suka mainin. Kalian ada yang tahu gak guys? Oke let's go guys. Aku mau ngebut. Kita pukul yang ini guys. Kita palu ya. Palu. Kita palu lagi. Poin aku sudah 3 guys. Kita harus 20 poin. Kita harus cari lebih banyak tikus tanah lagi guys. Nah ini dia. Kita pukul. Pukul. Oke, pukul. Di mana lagi tikus tanahnya guys? Waduh, yang ini guys. Yang di situ kok nggak ada yang make sih. Aku mending pukul yang di sebelah sini aja. Kalau di sini nggak ada yang pukul, berarti kita boleh nih ngincer yang merah terus. Yang merah seperti ini nih. Ini tuh. Aku langsung 17 poin guys. Let's go guys. Aku pasti bisa menang. Ngebut. Dan yeay, aku menang. Aku juara satu dengan skor 57 detik guys. Aku berhasil menyelesaikan game pemukul tikus tanah ini dengan waktu 57 detik. Coba kalian cobain game ini dan komen di bawah ya, rekor kalian itu berapa menit guys. Oke, akhirnya 8 orang telah lolos nih guys. Let's go. Kita cobain map selanjutnya guys. Sisa 8 orang. Map selanjutnya itu adalah Klona Boneka guys. Aku juga belum pernah cobain map ini. Kita harus milih. Aku milih kayak guntur aja deh. Kayak guntur atau kebal. Kayak guntur lebih seru. Oke, aku mau milih guntur. Ini kita pukul. Kita pukul dia guys. Pukul. Ini kita pukul mereka terus nih. Kita strum mereka guys. Strum. Pukul. Oke, kita harus pukul mereka guys. Oh tidak, aku terkena setruman mereka. Kita harus cari guys, cari sesuatu. Nah ini kayak kita butuh ini deh. Ini kayak bola-bola gitu. Nah kita ambil bola bowling ini, kita lempar dia guys. Ini juga kita kasih guntur ke sini. Tuh, kesetrum dia guys. Kita pukul lagi. Tuh kayak semuanya kita pukul guys. Ada yang milih grapple hook gak tuh. Buat apa guys? Wah dia sudah mau sekarat ini guys. Kita pukul terus guys dia. Oke kita jangan kasih kendar guys. Kita harus setrum dia guys. Kita harus pukul dia guys. Nah kita pukul. Wah dia sudah sekarat banget guys. Itu kita tinggal nyamperin aja dan nanti kita pukul guys. Ini guys, yang ini guys. Kita pukul dan dia, wah dia langsung terjatuh ke situ guys. Aku berhasil mengalahkan satu orang ini guys. Sekarang kita sisa ngalahin. Kita kasih listrik. Aduh gak ada yang kena lagi guys. Coba guys kalian komen di bawah, kalian berhasil mengalahkan berapa orang. Kita pukul dia guys. Waduh dia gak kena. Pukul. Nah dia terjatuh lagi guys. Ini kita pukul juga. Kita setrum. Aduh salah lagi setrumnya. Ayo guys kita kalahkan. Oke kalahkan lagi. Aduh gak kena dia guys. Kita palu lagi guys. Nah terjatuh dia guys. Sisa satu orang lagi guys. Terjatuh. Aduh aku kena grapple hook lagi guys. Tapi tenang. Nah jatuh kamu sana. Jatuh. Yeay, aku menang guys.
menjadi juara satu. Yeay! Lihat, aku adalah MVP-nya guys. Dengan kostum baru aku menjadi buaya. Coba komen di bawah guys, siapa yang menang juga nih. Lihat, aku langsung menjadi mainan dong. Lucu sekali. Let's go guys, kita coba main lagi. Karena map ini tuh sangat seru. Dan masih banyak map yang belum kita cobain guys. Jadi di satu mode ini banyak sekali map guys. Nah, aku tuh rencananya pengen nyobain semuanya. Oke guys, langsung kita cobain lagi event terbaru ini dengan map yang lain. Semoga aku dapat map yang berbeda ya guys. Wah, lihat guys, mereka cantik sekali. Oke guys, sekarang aku mendapatkan map yang berbeda. Tapi kali ini kita itu harus racing guys ke ujung situ. Nah, agak susah kalau racing ini guys. Waduh, kenapa tiba-tiba ada jalan seperti ini? Keren sekali guys. Oke, papan pegas. Let's go guys. Ini tiba-tiba ada lampu untuk apa ini guys? Kayaknya lampu ini tuh untuk menyinari tempat deh, supaya kita tahu jalannya itu di mana deh. Harusnya gitu ya guys. Harusnya sih kayak gitu guys. Bola portal gak bisa ini. Bola portal gak bisa guys. Gak bisa bola portal ini, aku tidak terlihat. Oke, selanjutnya langsung aja guys, kita menjadi bola gini guys. Oke, sekarang baru bisa guys. Let's go guys, kita jangan sampai kalah sama mereka guys. Let's go guys. Nah, setelah berhasil kita nyalakan lampu guys, lalu kita menjadi bola. Menjadi bola please. Aku mau menang guys, aku mau menang please. Yeay, aku masih lolos ke-15. Walaupun tadi agak susah sedikit ya, di belakang aku agak gagal sedikit. Tapi tenang, aku masih bisa menang ya guys. Oke, lihat guys, sekarang kubus hitung mundur. Map selanjutnya itu kubus hitung mundur. Aku juga, ini adalah map baru ya guys. Ubin akan hilang setelah diinjak. Oke, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enak aja dia mau mendorong aku guys. Tentu saja tidak akan bisa. Mereka pada mau dorong aku. Tidak akan aku biarkan guys. Pindah ke sini. Pokoknya semua kita injek-injekin juga guys, biar mereka itu pada gak bisa. Tuh kan, banyak yang terjatuh guys. Jadi kita injek-injekin dulu aja biar kubusnya hilang. Ternyata map ini juga lumayan seru ya guys, yang kubik hitung mundur ini. Selanjutnya, semua map ternyata seseru itu guys. Balapan tali. Wah, balapan tali, aku sangat penasaran. Jadi kayaknya kita itu hindarin gumpalan tali supaya kita bisa lari sampai ke garis finish guys. Tuh, gumpalan tali di depan situ kan sangat banyak. Kita harus lebih hati-hati gitu guys, jangan sampai kena. Tenang, aku ini jagonya balapan tali seperti ini guys. Let's go. Aku masih juara satu nih guys. Waduh. Oke, tenang, juara satu. Aku juara satu, tenang guys. Kita menjadi bola guys. Let's go. Jadi bola. Aduh. Tenang guys. Aku masih juara satu guys. Semoga aku bisa juara satu ya guys. Oke. Kira-kira guys, komen di bawah, aku bakal menyelesaikan map ini tuh dengan waktu berapa detik guys. Komen di bawah. Let's go guys. Wah, aku langsung menang guys. Aku cuma 49 detik. Dan yang juara 2 itu 52 detik. Coba guys, komen di bawah. Rekor kalian menyelesaikan map baru ini berapa detik nih guys? Ada yang bisa ngalahin aku nggak? 49. Selanjutnya, klona boneka. Ini seperti yang tadi lagi ya. Kita tuh harus mencari tempat kekuasaan kita. Dan Guntur ini paling oke menurut aku tadi. Aku suka banget ya yang Guntur ini guys. Kita palu-paluin dulu ini orang-orang guys. Semua kita palu-paluin nih. Palu. Awalnya itu, caranya itu kita harus menghindari orang-orang dulu guys. Kita harus menghindari orang-orang supaya nanti mereka itu terkena ini sendiri guys. Nah, seperti ini nanti dia akan terkena sendiri. Tidak, dia tidak terkena guys. Wah, lihat guys, makin banyak orang yang terkena ini guys. Kita hancurkan dia. Wah, terjatuh dia guys. Dan aku telah berhasil mengalahkan mereka lagi. Let's go, ini ranjau juga kita taruh guys. Sisanya kita kasih palu lagi. Ini juga kita kasih Guntur dulu nih guys. Kena dia. Tidak kena dia guys. Kita kasih palu dia. Tidak guys, aku hampir terjatuh. Ini ada bom, kita kasih bom. Kita kasih palu ini pak. Palu. Kita pukul pakai palu guys. Pukul. Enak aja. Mereka mau iniin aku guys. Tentu saja tidak akan bisa. Pukul dia. Kena dia.
Kena dia guys. Let's go guys. Aku telah berhasil mengalahkan satu orang lagi nih guys. Tapi darah aku telah sekarat ya. Untung di sini bisa menambah darah gitu guys. Nah ini kita kasih bom dulu ke mereka guys. Haha. Satu lagi guys. Satu lagi. Kena dia guys. Pukul dia. Ting. Bye bye. Sisa tiga orang lagi. Di mana tiga orang? Oh di belakang aku ternyata mereka guys. Mereka ngumpet di belakang aku. Kita harus ambil darah ini karena darah ini juga penting ya guys. Ini ada Piggy lagi guys. Piggynya kita taruh aja di sini. Lalu ini juga kita kasih listrik. Kena dia guys. Kena dia guys. Kita palu biar jatuh guys. Palu. Waduh gak jatuh dia guys tadi. Gagal dia, gagal jatuh guys. Waduh ada yang bunuh diri tadi guys. Ini juga kita kasih bom. Meledak dia. Pukul guys. Pukul. Kita kasih guntur lagi yang ini. Oh tidak kena guys. Kita hajar dia. Kalah lagi dan yeay. Ini adalah map kemenangan aku guys. Aku telah berhasil memenangkan game di map ini terus guys. Yang terakhirnya. Seru sekali kan guys. Kalian jangan lupa cobain ya guys. Jadi guys, seperti itulah event petualangan mainan nih guys. Di sini juga ada pas musim pesta. Kalian juga bisa menyelesaikan dengan beli hanya menggunakan 300 koin guys. Langsung bisa mendapatkan kostum burung itu. Lalu kita juga bisa mengundi isi fantasy unicorn dan mode musim panas yang tadi aku mainkan. Dan itu adalah event yang lagi berlangsung sekarang. Mulai dari 6 Juni sampai 18 Juli. Kalian jangan lupa cobain ya guys. Jadi guys, kalian sudah tahu kan betapa serunya game Eggy Party itu? Kalian jangan lupa download pakai link yang aku kasih di deskripsi dan di pin komen. Nanti kita akan mabar bareng ya. Aku bakalan kasih kalian linknya. Kalian jangan lupa download. Hayo, inget ya, harus download dan nanti kita mabar. Jadi terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video aku sampai sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you semuanya. Bye bye guys. Aku tadi nyetem siapa ya? Untung gak kena siapa-siapa. Dadah guys.